Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Jadi di video kali ini, tepat di samping kanan saya ini adalah satu brand baru yang dikirimkan dari Jakarta. Ini adalah brand baru yang masuk di Indonesia. Nama brandnya adalah Madai. Ini spinning rail. Jadi rail ini kalau nggak salah tahun ini masuk ke Indonesia dan alhamdulillah kita dipercayakan untuk mencoba. Kita dikirimkan beberapa sampel dari Jakarta untuk mencoba rail Madai ini, cuy. Yang dikirimkan sekarang itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada rail 1000 dan juga ada rail 3000. Sebenarnya rail Madai ini size-nya ada yang 4000 sampai 6000 ke atas, tapi saya request-nya dikirimkan yang agak kecil aja. Soalnya spot di tempat saya itu ya sungai, empang dan kubangan-kubangan. Jadi rail yang pas untuk saya gunakan itu rel yang kecil seperti ini. Jadi daripada penasaran, kita langsung aja buka bagaimana isi dari rel yang baru ini, cuy. Oke bro, kita buka yang 1000 aja ya. Oke. Nah, pastinya rel baru memiliki keunggulan yang baru untuk para angler dan para pemancing yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan bahas warna dan desain dari rail Madai ini. Untuk warnanya sendiri, ini warnanya warna apa ya? Metalik ungu dan juga dibalut dengan les-les warna gold, coy. Ini. Desainnya itu seperti ini. Ini. Nah, ini keren, cuy. Dan ini merupakan desain dari Jepang. Jadi rail ini dibuat di Jepang, bro. Kurang lebih seperti itu. Terus keunggulannya ada pada power handle. Katanya dia sudah power handle. Jadi handlenya ini sudah menggunakan sistem power handle yang sekarang lagi tren. Jadi dulunya handle itu kalau kita ingin kencangkan biasanya di sini, di samping sini. Tapi sekarang untuk Madai sendiri dia sudah menggunakan power handle yang artinya lebih kencang dan kemungkinan untuk aus atau dol itu sudah minim lah. Dia sudah power handle dan handlenya berwarna gold yang dimana memberikan kesan yang apa ya, yang mahal bagi rail ini, cuy. Terus untuk bodinya sendiri dia bahannya campuran antara logam, ini logam dan juga grafit. Ini terbuat dari grafit, ini logam, handlenya juga logam, dan bodi di belakangnya ini terbuat dari grafit yang ini, yang warna metallic blue. Dia juga menggunakan 13 plus 1 ball bearing. Jadi bearingnya itu sudah 13 plus 1. Ini teknologi terbaru juga sebenarnya. Jadi ketika kita menggunakan ball bearing yang di atas 10, contohnya seperti ini 13 plus 1, otomatis putaran dari dragnya, putaran dari ininya apa, bearingnya pasti memberikan kesan yang sangat-sangat halus. Jadi seperti ini, hampir tidak kedengaran, cuy. Otomatis kalau kita menggunakan rail ini di spot mancing, ikannya itu cepat naik dan juga tidak cepat rusak pastinya, karena dia menggunakan 13 plus 1 ball bearing. Ini cuy. Nih, coba aku dengar lah suaranya kayak gimana. Ini bakalan saya akan coba untuk mancing di spot di kampung saya menggunakan dua rel ini sekaligus. Yang ini rel 1000 dan yang satunya agak besar. Ini yang satunya rel 3000. Oke. Nah, sama dia juga. Fiturnya sama dengan fitur yang kecil. Nah, ini dia. Saya dikirimkan dua
dua size, yang satu 1000 dan juga yang satu 3000. Kita akan coba mancing di sungai atau di empang atau dimanapun. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Ko Roger yang telah mengirimkan saya paket ini. Kita akan coba apakah brand Madai bisa menyaingi brand-brand yang ada di pasaran sekarang. Oke, bro?